Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, masyaallah di kesempatan ini tentunya mudah-mudahan kita juga semua dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Spesial program Lomba Baca Al-Quran. Lomba ini tentunya diadakan oleh Salam TV dan para peserta mengirimkan lewat media sosial, dan alhamdulillah antusias cukup tinggi. Sahabat keluarga muslim, ada 140-an peserta, dan yang akan kita tayangkan di kesempatan ini yaitu adalah yang sudah masuk saringan gitu ya. Kita menyaring, jadi tidak semuanya 140 ditayangkan, jadi ada beberapa, dan insyaallah kita akan menayangkan selama 6 hari, dan nanti di hari terakhir kita akan mengumumkan siapakah pemenang untuk lomba baca Al-Quran ini. Nah, tentunya nanti kita juga akan ada seseorang yang akan menilai bacaan yang tentunya sudah dikirimkan kepada kita, dan itulah akan menjadi penilaian. Yang akan menilai yaitu ada Ustaz Khairul Anhar, hafizahullahu ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Kaifahaluka Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Doa kaum muslimin. Masyaallah, alhamdulillah. Nah, jadi lomba baca Al-Quran ini di ayat ke-6 Ustaz ya. Di ayat ke-8. Di ayat ke-8 di surah At-Tahrim. Jadi semuanya seragam ayatnya, namun tentunya kita akan melihat masing-masing bagaimana cara membacanya. Nah, kita akan putarkan terlebih dahulu peserta-peserta yang sudah mengirimkan videonya. Kita akan simak bersama-sama, dan insya Allah setelah itu kita akan mendengarkan koreksian dan tentunya penilaian dari Ustadz kita. Dan kita akan menyaksikan videonya bersama-sama berikut ini. Minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ah nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi'aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ah nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi'aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يجد
بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah bacaan-bacaan yang tentunya sahabat keluarga muslim sudah kita tayangkan. Ada 5 peserta. Dari yang pertama Ekvan Sandi di Kediri, Hizri Kafabih dari Medan, kemudian Ana Tunisa dari Jakarta, kemudian Faiza Akma dari Binjai, dan kemudian ada Syahrul Muafi dari Kabupaten Brebes. Nah, kita akan mendengarkan koreksian dari Ustadz kita, dan kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Tafadhal Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah, setelah mendengarkan tilawah dari 5 peserta yang sudah berpartisipasi pada kesempatan ini, secara umum alhamdulillah bacaannya sudah cukup baik ya, iya. Alhamdulillah. Dan saya senang ada masih ada banyak anak muda yang masih mau membaca Al-Qur'an ya. Alhamdulillah. Hanya saja memang kita memang harus memberikan catatan ya, karena ini nanti kan akan dilakukan eliminasi, iya, nantinya betul. Ya. Yang terbaik nanti akan kita pilih insyaallah taala. Nah, untuk peserta pertama yang Ustadz perhatikan adalah bahwa tempo bacaannya mungkin dia memilih tempo yang biasa ya, yang cepat gitu, sehingga sangat mungkin sekali kurang diperhatikan masalah ghunnah. Ya, masalah ghunnah ya. Ya ayyuhan nasu. Jadi ghunnah itu ditahan sedikit ya, ya, supaya dia wujud ghunnahnya. Jadi bukan hanya sekedar menebalkan huruf nun saja. Ya ayyuhan nasu, bukan, tapi ditahan sedikit supaya ghunnah itu muncul pada khayshum. Kemudian pada bacaan mad jaiz munfasil ya. Mad jaiz munfasil ini juga perlu kita perhatikan bahwa disebut mad jaiz artinya dia boleh dipanjangkan madnya dan boleh dibaca pendek ya. Sependek-pendeknya mad jaiz itu ya 2 harakat gitu. Nah, tapi kita bila kita memilih satu tempo tertentu dalam bacaan, maka semua mad jaiz itu kita baca begitu. Ya, kita seragam, baca ya. Begitu dia ya, seragam. Nah, kelihatannya pada peserta yang pertama tadi tidak seragam bacaan mad jaiznya. Kemudian hindari qalqalah pada huruf-huruf yang tidak memiliki sifat qalqalah. Ya. Terkadang itu masih terdengar seperti misalnya pada huruf lam ya. Pada huruf lam itu tidak memiliki qalqalah. Misalnya tajri min tahtiha la anhar, itu ada qalqalah di sana. Nah. Kemudian yang juga perlu diperhatikan oleh peserta pertama adalah bahwa ikhfa hakiki itu selalu disertai dengan ghunnah ya. Selalu disertai dengan ghunnah itu untuk ikhfa hakiki. Misalnya wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Seperti itu. Jadi ada ghunnah juga bersamaan dengan ikhfa hakiki. Untuk peserta yang kedua ya, yang perlu diperhatikan juga seperti mad ya, mad asli itu 2 harakat, tidak boleh kurang dari itu. Nah, kalau mad jaiz itu sepanjang-panjangnya ya
6 harakat sepanjang-panjangnya gitu. Dia boleh dibaca panjang dan boleh dibaca pendek. Nah, pada kata asa rabbukum ay yukaffira ankum, ya kan? Di sana ada sedikit catatan dari saya tadi ya. Pada kata asa rabbukum agak sedikit panjang dibaca, ya. Seharusnya 2 harakat saja. Nah, kemudian pada kata yukhzi, pada kata yukhzi huruf kha ucapkan dengan benar, yukhzi, jangan tidak kedengaran kha kha ya. Yauma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah, ya. Untuk peserta yang ketiga, ini peserta yang ketiga, masya Allah suaranya sangat bagus ya. Cuman hindari terlalu banyak memainkan cengkok, karena yang demikian itu tidaklah baik ya. Juga harus berhati-hati dalam menerapkan mad arid lis sukun, jangan berlebihan sampai lebih daripada semestinya. Mad arid lis sukun, ya. Mad arid lis sukun itu, ya, sepanjang-panjangnya dia adalah 6 harakat juga. Nah, juga pada mad badal, ya, atau mad iwad, pada mad iwad taubatan nasuha, seogianya di sana 2 harakat saja mad iwad, ya. Jangan lebih, jangan lebih. Tubu ilallahi taubatan nasuha, sudah 2 harakat saja. Begitupun pada kata rabbana, rabbana itu tidak lebih dari 2 harakat, karena tidak ada yang mewajibkan atau yang menyebabkan dia menjadi panjang setelah kata rabbana itu, ya. Maka cukup dibaca 2 harakat saja. Nah, untuk peserta yang keempat, ya, perlu diperhatikan dalam mengucapkan jim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim harus dibaca dengan jelas karena dia merupakan huruf-huruf yang sifatnya itu jelas, dia tegas, ya. Nir rajim. Nah, kemudian pada kata Allah, Allah itu diucapkan dengan tafkhim, tapi tidak perlu seperti hendak menelan lidah, ya. Tidak perlu seperti hendak menelan lidah, biasa saja, ya. Nah, seperti itu. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kemudian pada kata waghfir lana, baca seperti biasa saja, tidak perlu seperti memberi jeda. Waghfir lana, ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk peserta yang kelima, ini perlu diperhatikan saat berta'awud, huruf yang kedua adalah ain. A'udzu. Ini banyak orang melakukan kesalahan a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu. A'u, bukan a'u. Nah, kemudian pada kata nasuha juga terjadi terlalu panjang. Nah, juga perlu diperhatikan kata sayyiatikum wa yudkhilakum. Di sana ada mim sukun pada kata sayyiatikum yang kemudian diikuti dengan huruf waw. Huruf waw. Di sini kita harus memperhatikan betul-betul agar kita mengucapkan huruf mim itu sejelas-jelasnya. Agar diucapkan huruf mim itu sejelas-jelasnya, karena dalam keadaan ini dikenal dengan apa namanya izhar syafawi, di mana huruf mim harus dibaca dengan jelas, apalagi huruf mim sukun itu diikuti dengan huruf waw ataupun huruf fa, maka dia harus dibaca dengan jelas. Kemudian pada kata yukhzillahu, yauma la yukhzillahu, tolong diperhatikan Al-Qur'annya dengan baik, bahwa di sana tertulis huruf kha, bukan huruf jim. Tadi dibaca yujizillahu. Ya, yujizillahu. Jadi ini
perlu diperhatikan ya untuk peserta yang kelima. Pada kata yas'a, tidak ada qalqalah pada huruf sin. Tidak ada qalqalah pada huruf sin. Tapi masih banyak juga orang yang melakukan yas'a. Ah, seperti itu. Ada kedengaran qalqalah. Kemudian pada kata waghfir lana, ra-nya, siyogianya dibaca dengan tipis. Waghfir lana, bukan waghfir lana. Ya, seperti itu. Itu saja catatan untuk kelima peserta. Jazakumullahu khairan. Kemampuan yang sudah ada saya harap ditingkatkan agar lebih maju lagi nanti ya. Yeah. Baik. Baik, insyaallah luar biasa. Tetap semangat dan insyaallah sahabat keluarga muslim di segmen kedua nanti kita akan memutarkan kembali peserta yang lainnya. Dan kita jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap dalam program Lomba Baca Al-Quran. Ya sahabat keluarga muslim, alhamdulillah kembali di Lomba Baca Al-Quran. Tadi kita sudah mendengarkan beberapa peserta dan juga koreksian dari Ustadz kita. Dan sekarang kita akan mendengarkan dan juga melihat dari peserta selanjutnya. Ada Muh Syukur, kemudian Abdul Wasidi Pontianak, Ahmad Ridwan Alwi dari Serang, Banten. Kemudian Ainun Rambe dari Rantau Prapat dan Alia Safitri dari Banten. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu dan nanti insya Allah kita akan mendengarkan koreksian dari Ustadz kita. Baik, kita akan melihat videonya berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannat tajri hal anharu yawma la yukhzillahu nabi yawma la yukhzillahu nabi walladhina amanu ma'ah nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
يغفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات Ya, itulah beberapa peserta sahabat warga muslim dengan bacaannya, dan kita akan mendengarkan koreksian dari ustaz kita, dan kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Tafadhol ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dari 5 peserta yang kedua ini dapat kita koreksi. Yang pertama atas nama Muhammad Syukur tadi ya, dalam mengucapkan a'udzu billahi, ucapkan kasrah itu dengan benar, jangan kedengaran seperti kasrah tapi tidak sempurna. A'udzu billahi billahi ya, kemudian pada kata taubatan nasuha jangan kepanjangan mad iwadnya, kemudian pada bacaan sayyiatikum wa yudkhilakum, perhatikan pada mushaf Al-Qur'annya, bukan wa yudkhilkum ya, bukan wa yudkhilkum. Saya mengira tadi saya salah mendengarnya, tapi ketika dia ulangi kan ada pengulangan tadi ya, memang dibacanya memang wa yudkhilkum, ini salah ya. Nah, kemudian tahtiha, huruf ha-nya itu huruf ha pangkal tenggorokan ya. Nah, bukan tahtiha, tahtihal anhar. Nah, kemudian pada kata an-nabiyya, yauma la yukhzillahu an-nabiyya, di sana memang ada ya yang bertasydid, akan tetapi di sana tidak ada yang mewajibkan ghunnah. Bukan yauma la yukhzillahu an-nabiyya. Ya. Itu untuk peserta yang pertama dari sesi yang kedua ini. Kemudian ada Abdul Wasit dari Pontianak. Ini tolong diperhatikan bahwa mad arid lis sukun itu sepanjang-panjangnya adalah 6 harakat. Sepanjang-panjangnya adalah 6 harakat, jangan lebih. Dari beberapa peserta ini, bahkan peserta yang terakhir juga, ini juga yang terakhir membaca tadi, itu juga termasuk catatan saya ada di situ. Bahwa isba'ul mad, terlalu berlebihan dalam memberikan mad ya, sehingga bisa saya hitung tadi bisa sampai 8 atau 9 harakat ya. Jadi itu berlebihan dalam memberikan mad. Kata pada kata tubu, pada kata nasuha, pada kata rabbana, itu harusnya mad iwad dibaca seperti mad asli, 2 saja. Ya kan? Kemudian kata rabbana bila berhenti ya diberi 2 harakat saja. Kemudian untuk Ahmad Ridwan, alladzina amanu, ya kan, pada kata nasuha, nah itu nasuha, perhatikan pada huruf sad, pengucapan huruf
Sad. Pada kata alladzina amanu, di sana matnya adalah mat asli. Ya ayyuhalladzina amanu tubu, tidak perlu terlalu dipanjangkan. Kemudian pada kata nasuha, pada huruf sad yang kemudian disambung dengan huruf waw, itu juga mat asli. Pada ha, ha itu mat iwad. Cukup dibaca dua harakat juga. Nah, kemudian ayyukaffira ankum, bahwa di situ ada ghunnah. Huruf ya didahului oleh nun sukun, maka dia di situ harus ada ghunnah. Beri tempo sedikit, ghunnah itu ayyukaffira ankum, ya. Kemudian pada kata anhar, pada kata anhar itu dibaca, nunnya dibaca jelas karena setelahnya ada huruf ha, anhar gitu. Kemudian pada kata qadir, qadir ya kan, karena kita berhenti pada kata qadir, dan sebelum kata qadir itu huruf bertanda sukun, dan huruf sebelum yang datang sebelum huruf ya ada huruf dal bertanda kasrah, maka kita saat kita berhentikan ra-nya kan menjadi sukun, maka dia dibaca dengan tipis, bukan qadir tapi qadir, ya. Untuk ainun, sebenarnya saya mendengar dari awal tadi bagus, ini yang terbagus menurut saya gitu, tapi ada kekeliruan kamu dalam waqaf. Yauma, setiap kali membaca Al-Quran, saat kita waqaf pasti pada huruf yang bersukun, disukunkan. Kalau dia berharakat, maka harus kita sukunkan, ya. Yauma la yukh, pada ayat yang asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu yauma. Berhenti di situ tadi, ya. Ah, ini salah, keliru dalam berhenti. Salah. Dan ini cukup dikatakan fatal kesalahannya, ya. Nah, kemudian amanu itu matnya berlebihan. Kemudian kata yas'a juga berlebihan. Waghfir lana itu juga ada sedikit kekeliruan pada mengucapkan huruf ghain. Waghfir lana, ya. Untuk Alia dari Banten, nah, perhatikan pada a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ini tadi ada berlebihan dalam memberikan mat, dalam pengucapan mat arid lis sukun, dan itu juga terbukti pada ujung ayat nanti, ya. Kemudian kata nasuha, ini matnya juga berlebihan. Asa, pada kata asa ini juga matnya berlebihan. Kemudian amanu ma'ahu juga ini matnya diucapkan berlebihan, ya, karena semuanya mat asli begitu, ya. Kemudian kata yas'a yas'a nuruhum yas'a baina aidihim, ini juga pada kata yas'a terjadi mat yang berlebihan, ya, pembacaan mat secara berlebihan. Begitupun pada kata rabbana saat berhenti tadi, yaquluna rabbana. Kalau mau disambungkan karena ada hamzah atmim lana, maka dia memang dipanjangkan mad jaiz munfasil. Tapi ketika berhenti seyogianya hanya dibaca dua harakat saja, ya. Kemudian waghfir lana juga di sini terjadi pada terlalu panjang dalam mengucapkan mad. Secara ringkas itu saja catatan untuk kelima peserta yang kedua ini. Iya, baik, insya Allah. Nah, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat di manapun Anda berada, kita akan lanjutkan kembali, masih ada beberapa peserta nanti di segmen berikutnya, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di Lomba Baca Al-Quran. Ya, sahabat keluarga muslim, kita kembali di Lomba Baca Al-Quran, dan di segmen ketiga ini kita akan kembali menampilkan atau memutarkan video tilawah dari lima peserta berikutnya. Ada Atikah dari Karawang, kemudian Atikah Faiha dari Bogor, kemudian Baik Wahidatun Nisa dari NTB,
kemudian ada Bayana Hafiz dan Dinda Jaskia Nurmala dari Jember. Sebelum kita tentunya kepada Ustaz untuk mengoreksi, kita akan menyaksikan terlebih dahulu tilawah yang tentunya sudah dikirimkan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal-ladhina amanu ma'ah nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi'aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal-ladhina amanu ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi'aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا ربنا الشيطان الرجيم.
يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Yaitulah 5 peserta di sesi yang ketiga ini, sahabat keluarga muslim, dan sekarang kita akan mendengarkan koreksian dari ustaz kita, dan kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Tafadhol ustaz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Untuk 5 peserta yang ketiga ini, alhamdulillah, sepertinya ada peningkatan ya. Hanya saja saya kurang jelas tadi mendengar untuk peserta yang pertama kali membaca, sepertinya membacanya a'udzu. Jadi tolong diperhatikan bahwa a'udzu itu adalah huruf dzal ya. Kemudian wa yudkhilakum, huruf pengucapan huruf dal itu tempat keluarnya sama dengan huruf ta, jadi kita tidak perlu mengucapkannya. Kalau istilahnya kita mengatakan dalnya dal medok, bukan dal medok ya. Wa yudkhilakum enggak, tapi wa yudkhilakum. Dan qalqalahnya di situ adalah qalqalah sughra, qalqalah sughra, qalqalah yang kecil, jadi tidak
terlalu keras qalqalahnya. Wa yudkhilakum jannatin tajri. Nah, kemudian untuk peserta yang kedua yang membaca, ya, ini tadi, insyaAllah bacaannya lumayan bagus, cuman perlu diperhatikan pada pelafalan mad, ya, mad asli itu cukup dua harakat saja, atau mad iwad juga dua saja, nasuha, ya kan, kemudian asa rabbukum, itu sama antara mad iwad ketika diucapkan taubatan nasuha, itu sama nanti dengan ketika kita mengucapkan asa rabbukum. Jadi kepanjangan matnya itu sama, ya. Kemudian yang menjadi perhatian saya pada peserta yang kedua dari kelima peserta yang ketiga ini adalah adanya semacam sofir pada huruf ta, ya. Jannat seperti ini saya coba dengarkan lagi, ternyata bunyi lagi pada kata at mim lana, at mim lana, nah, seperti itu. Padahal sebenarnya huruf ta itu tidak perlu mengeluarkan seperti suara huruf c dia kedengaran. At mim lana, at mim lana, ya, at mim lana. Ah, ini perlu dipelajarin lagi. Nah, kemudian untuk peserta yang ketiga, ya, ini perlu diperhatikan pada pembacaan ghunna. Asa rabbukum ayyukaffira ankum. Di situ ada ghunna, ya. Berikan ghunna, ya. Kemudian min tahtihal anhar ghunna. Setiap ada ikhfa hakiki pasti di sana bersamanya ada ghunna, ya. Kemudian pada peserta yang keempat, pelafalan minasyaitonir rajim, sebaiknya diucapkan dengan benar, bukan syaitan tapi syaitanir rajim. Nah, kemudian pada kata nasuha juga terjadi kelebihan mad, ya, kelebihan mad. Dan pada kata sayyiatikum wa yudkhilakum, ini perlu diperjelas huruf mimnya, huruf mim sukun bertemu dengan waw, ini adalah izhar syafawi, harus dibaca dengan jelas. Kemudian untuk peserta yang terakhir, membaca terakhir, sama. Ada kata jannat, jannat. Nah, ketika saya membaca jannat, kan tidak ada seperti c, gitu kan? Jannat, itu tidak. Tapi begini, jannat. Nah, memang ada seperti hentakan nafas sedikit, ya, setelah kita berhenti mengucapkan huruf ta. Kemudian catatan saya pada peserta yang terakhir ada pada kata qadir, itu dibaca tipis atau muraqqaqah, huruf ra-nya muraqqaqah. Demikian catatan dari Ustaz, mudah-mudahan para peserta semuanya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar meningkatkan kualitas bacaannya lagi. Iya, baik, insyaallah. Nah, itulah sahabat keluarga muslim, peserta di episode kali ini ada 15 peserta dan kita akan umumkan kembali, kita akan tayangkan di episode berikutnya beberapa peserta juga dan koreksiannya. Dan mudah-mudahan koreksian ini menjadikan pembelajaran bagi kita untuk terus bersemangat mempelajari atau tentunya memperdalam bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kita ucapkan kepada Ustaz kita, Ustaz jazakallahu khairan, ya, atas ketersediaannya hadir dan juga mengoreksi bacaan, dan tentunya mudah-mudahan menjadikan ilmu bagi kita semua, Ustaz. Amin. Baik sahabat keluarga muslim, akhir kata saya Fathur Rahman mewakili kru kerabat yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.